Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, masih bersama Tirta Jagat. Semoga dulur-dulur yang setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala hal urusannya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Banyuwangi, dua perguruan silat di Banyuwangi terlibat bentrok di Kecamatan Bangurejo. Akibat peristiwa tersebut satu orang meninggal dunia, dan beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Gesekan yang menyebabkan korban jiwa ini terjadi pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, dini hari. Selain satu orang meninggal, terdapat puluhan simpatisan dari dua perguruan silat itu mengalami luka-luka, beberapa rumah dan musala rusak, akibat gesekan yang terjadi di dalam perkampungan warga itu. Untuk sampai saat ini, informasi satu yang meninggal dunia, untuk lainnya, luka-luka masih kita lakukan pendataan. Nanti kami sampaikan, ungkap Wakapolresta Banyuwangi AKBP Didik Haryanto terkait jatuhnya korban jiwa. Kata Didik, dua perguruan silat itu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. PSHT maupun Pagar Nusa menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang ada. Saat ini tim sedang berjalanan, perkembangan akan kita sampaikan, tandas Didik. Semoga informasi ini bermanfaat buat dulur yang selalu setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada. Salam persaudaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.